Halo, selamat malam di mana saja berada teman-temanku. Nah, kali ini saya mau membuka atau mereview HP Xiaomi Poco X3 ya. Mana spesifikasinya? Karena kameranya sangat bersih, maka saya memesannya. Nah, mari kita bongkar ordernya. Ini masih baru sampai pemirsa. Hari ini pada tanggal 30 Agustus 2001. Nah, ini saya gunting. Nah, saya gunting ya. Kita pakai paper wrap. Saya buka, nah inilah sudah kelihatan artinya. Nah, saya gunting misalnya, saya buka artinya ya, biasanya. RAM-nya 8, harddisk-nya 128 GB. Nah, ini HP saya. Ini belum dibuka segelnya sama sekali. Nah, ini bagian atasnya. Nah, ini biasa nih. Tipe Oppo X3. Nah, ini. Mari kita buka sama-sama untuk cycle-nya. Saya baru kali ini memakai Xiaomi karena dari saya HP 5 itu semua kualitasnya pakai Vivo. Ya, karena saya pakai Vivo itu tahan banting bisa. Nah, ini pemirsa masih segel, lihat nih barcode-nya masih segel. Dan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pemirsa. Oke, Poco X3-nya dalamnya masih ada lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, ini pemirsa. HP impian. Ya, apa saja dapatnya ini HP ya, saya belum saya nyalain. Nah, ini isinya apa saja. Ini kayaknya anti gores. Nah, ini anti gores. Ini chargernya USB buat ngecas. Ini kabel USB-nya. Ya. Nah, ini isinya apa coba? Dalam ini adalah buku garansi. Nah, ini buku garansi nih. Ini dapat buat itu. Nah, ini biar nggak pecah.
Nah ini pemirsa. Oke, kita langsung menyalakan HP-nya. Nah ini. Saya buka. Nah, ini bisa. HP-nya berat. Lumayan slim banget. Nah, ini kameranya. Ini warna black, saya pesan warna hitam. Nah, saya nyalakan ya, saya. Sudah nyala. Akan setting untuk menu-menunya. Di sini karena kita saya orang Indonesia, saya pilih bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kita pencet oke. Indonesia. Lokasi saya di Indonesia. Mengatur lokasi. Nah, ini syarat ketentuan. Nah, saya telah membaca dan menyetujui. Nah, ini jadi di sini kita akan mempersetujui apa yang ada di HP Oppo, HP Xiaomi ini, Poco. Untuk kartu SIM, karena saya belum siap kartu SIM-nya, saya lewati. Oke, ini wifi yang ada di rumah saya. Saya masukkan sandinya. Ya, karena saya lupa sandinya, nanti saya lewati. Gunakan lokasi saat ini. Nah, lainnya setuju. Saya mau pakai sidik jari biar aman untuk keamanannya saya. Nah ini pin sandi pola, pakai pola saja. Nah oke, saya akan menggunakan sandi. Nah sandi sudah saya itu buat. Kalau HP Xiaomi itu seperti ini biasa. Nah, nih dia harus dipegang mungkin HP-nya. Nah, sampai full ya. Nah, tukar lagi. Nah, udah. Nah, ini. Dia pakai sidik jarinya di sebelah kanan. Oke, selesai. Gunakan lokasi otomatis, otomatis data dan lain-lain. Oke, geser. Setuju. Ya, kita klik setuju bisa. Nah, pengaturan selesai. Kita akan memuat menu. Kita tunggu sampai selesai ya pemirsa ya. Saya baru kali ini juga untuk unboxing HP Xiaomi. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, pemirsa, sudah selesai. Nah, inilah HP Xiaomi. Nah, siapa yang ingin seperti beli HP Xiaomi nanti akan seperti ini hasilnya. Di sini menu-menunya, nah, lengkap pemirsa ya. Netflix, nah ini aplikasinya di sini. Nah ini kita akan lihat settingannya. Nah ini settingannya, kuncinya seperti ini pemirsa. Main geser. Saya akan lihat
memori RAM harddisknya ya. Nah, di sini akan menggunakan RAM harddisk. Melihat telepon isi isi memorinya. Dia melihatnya di bagian Oke, begitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa membantu cara men-setting. Dan saya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.